Okay, dead end guys. Dead end guys, lari. Lari. I love this bike. So guys, inilah dia. Honda CB500X. Ini adalah sebuah motor adventure daripada Honda. Ini juga motor yang tergolong di dalam keluarga Honda CB500, iaitu seperti yang kita tahu ada CBR500R dan CB500F. Dan ini yang ketiga lah, model yang ketiga dia, iaitu CB500X. So X tu biasalah bermaksud adventure lah. So seperti adik-beradik dia yang lain, motor ni menggunakan enjin dua silinder parallel twin yang menghasilkan sekitar 47 horsepower dan juga 43 Newton meter of torque. Motor ni kalau kita tengok very simple lah, tak ada yang special sangat. Dia very kosong. Kita tengok dekat sini, dia punya handlebar dia ni pun kosong. Tak ada tulis mode-mode ke apa ke. Biasa je. Horn, signal, lampu tinggi, kill switch, lepas tu lampu hazard, start. Sama benda-benda yang biasa. Ni dia punya panel dash dia. Pun biasa. Tak ada apa-apa yang istimewa. Biasa saja. RPM, gear, time, minyak, kita punya odor. Itu saja, speedo, temperature. So kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal spek teknikal pasal motor ni, saya ada bagi link kat bawah, korang baca lah. Sebab nak cerita panjang-panjang pun tak guna juga benda-benda teknikal ni kan. Elok baca. So basically apa yang special pasal motor ni adalah dia ada ABS, okay, dan juga ada slipper clutch yang berkesan dengan sangat-sangat baik lah. Saya memang suka sangat slipper clutch ni. Yang istimewanya atau yang berbezanya motor ni dengan adik-beradik dia yang lain adalah dari segi design dia. Motor ni kalau kita tengok, kita tengok dari dekat, dari jauh pun kita tahu motor ni adalah motor adventure. Sebab dia motor ni tinggi, dia tinggi, center of gravity dia pun tinggi. Dan juga dia punya rim dia, ni istimewa sikit lah. Rim depan dia 19 inci, rim belakang dia 17 inci. So kebanyakan motor-motor entry level adventure, ni kira entry level adventure lah, diorang tak bagi tau rim belakang kecil, rim depan besar ni. So far ni je lah yang saya tengok yang bagi 19 dan 17. Kalau ada yang lain korang boleh komen dekat bawah lah. Tapi ni yang first lah saya dapat entry level, rim depan besar, rim belakang kecil. So, dengan adanya rim yang lebih besar dekat depan ni, kita akan dapat melangkahi ataupun menaiki halangan-halangan tu dengan lebih baik. So tanpa membuang masa lagi, jom kita test keupayaan motor ni di atas jalan raya. Dan juga sudah pasti kita akan test dekat jalan yang tak berturap. So salah satu daripada target utama dia orang, orang-orang daripada Honda, reka bentuk motor ni, tune motor ni adalah untuk perjalanan-perjalanan jauh, long distance touring. So pada saya memang sangat-sangat sesuai lah dengan enjin dia ni. Saya sangat-sangat suka lah enjin dia ni. Enjin dia sangat-sangat smooth, power pun ada. Kalau kita buka throttle ni memang boleh lah pergi laju dan stabil. Yang penting laju dan stabil, itu yang kita nak, laju dan stabil. So motor ni bolehlah pergi kalau nak bawa laju-laju sangat, 170, 180 dia boleh pergi, tak ada masalah. Cuma pada saya, bila saya bawa motor ni, saya rasa tahap keselesaan tu untuk cruising, jarak jauh, kita perjalanan jarak jauh dalam 120 ke 140, itu speed yang orang kata selesa je kita bawa. So seat dia pada saya memang sangat-sangat selesa, tak terlalu lebar, tak terlalu kecil. Dan yang paling penting span dia, span dia bila kita lalu laluan yang beralun-alun atau kita langgar lubang apa, rasa macam punggung kita ni masuk ke dalam span tu. Macam tu dia punya span dia, memang sedap. Sekarang kita cerita pasal handlebar dia ni. Handlebar dia ni tak selebar handlebar kebanyakan motor-motor adventure lain yang saya pernah cuba. Handlebar dia ni agak narrow,
agak runcing sikit dan agak rendah. Dari segi handling dan cornering, sebab motor ni dia tinggi kan, masa kita nak entry corner ni kita kena ambil berat sikit sebab dia akan understeer sikit. Tapi di dalam corner macam ni, dia sangat stabil lah. Korang tengok sendiri lah, memang stabil lah. Ada sekali tu saya corner, boleh kena pula kasut saya, memang pelik sikit lah. Tapi kita kena ingat selalu tu lah. Ni motor ni dia tinggi, so cornering dia kena hati-hati sikit masa entry dia ni. Sebab kadang-kadang dia understeer sikit. Tapi dalam corner, alamak bro, kalau nak pegang ni pun boleh. Memang padu. Memang terbaik. Tetapi yang paling best, motor ni bukan dekat jalan berturap macam ni, performance dia akan lebih bersinar di atas jalan-jalan yang tak berturap. So jom kita test dekat jalan-jalan tak berturap pula. So inilah dia habitat kedua motor ni, trail, motor-motor kita jalan off-road. So kadang-kadang untuk orang-orang yang kaki touring ni, kaki adventure ni, selalunya korang akan pergi kat kawasan-kawasan luar bandar kan, pergi Thailand, Vietnam. So kebanyakan jalan-jalan kat sana adalah jalan-jalan luar bandar. So inilah specialnya motor-motor macam ni. So dia tak sama macam motor-motor lain. Motor-motor lain boleh lalu trail atau off-road macam ni, tapi dia tak boleh nak pergi selaju motor macam-macam motor adventure ni lah. Sebab motor-motor adventure ni selalunya dia lebih tinggi, tayar macam ni, tayar depan dia lebih besar. So dia nak lalu obstacle tu dengan lebih mudah lagi. So jom kita test motor ni. Seronok ah kalau kita bawa motor-motor macam ni masuk jalan-jalan macam ni, seronok dia meningkat tu. Tengok. Langgar je. Apa benda pun jumpa kita langgar je. So dia yang bagusnya lalu langgar je lubang ni. Yes. Okay, gear tinggi sikit. Yeah bro, ini yang kita cari-cari kalau kita pakai motor macam ni. Oh, saya dah terlanggar slot. So suspension dia yang tinggi ni memang sesuai lah untuk lalu jalan-jalan macam ni. So tanya, ramai yang tanya kenapa saya berdiri bila saya lalu jalan-jalan macam ni. Sebab kita tak nak motor ni tendang kita. Lagi satu, kalau kita berdiri ni bukan saja kita mengelakkan kita punya telur kena berlasah, tapi juga kestabilan, kita akan dapat kestabilan yang lebih. Kita boleh ubah kita punya berat ke depan, ke belakang, bergantung kepada keadaan jalan yang kita nak lalu. Boleh tahan juga jalan dia ni. So tayar dia yang besar kat depan tu membolehkan kita langgar obstacle dengan mudah. So berbeza dengan kalau kita bawa kapcai tu, kena jalan slow-slow sikit lah. Sini kita bantai je lah naik motor macam ni. Memang feeling betul bawa motor macam ni. Tapi handlebar dia macam saya cakap sebelum ni, dia kurang lebar sikit. So kalau dia lebar sikit, mungkin lagi seronok lah kalau kita berdiri macam ni. Tapi dia, handlebar dia narrow sikit. Oops. Okay guys, diharap korang terhibur dengan video saya kali ini. So kepada siapa-siapa yang
berminat untuk menceburi permotoran adventure, jalan jarak jauh, lalu off-road, lalu trail tak tak berturap, then korang boleh cubalah motor CB500X ni. Sekiranya korang macam orang kata tak ada bajet untuk beli motor-motor macam Africa Twin atau motor-motor adventure yang premium yang lain lah. Saya rasa motor ni sudah mencukupi untuk korang follow kawan-kawan korang yang pakai motor-motor adventure yang premium tu lah. Dan motor ni harga dia macam saya cakap tadi mampu milik RM36,000 je. Korang dah boleh dapat motor ni. Kalau second hand, lagilah murah. Okay guys, jumpa lagi next video. Bye.